Halo guys, apa kabar kalian semua? Selamat siang, berjumpa kembali di channel saya, di channel Bank Adventure, channel foto vlog, mancing, masak-masak. Pokoknya semuanya yang berbau petualangan. Oke. Teman-teman semua dimanapun kalian berada, semoga kalian semua baik-baik saja, sehat selalu terus. Guys, oke, di video saya kali ini, di motovlog pada sore kali ini, guys, ini sore hari ini ceritanya itu saya baru pulang kerja, guys. Pulang kerja, dilanjut jalan-jalan. Oke, teman-teman, berhubung ini cuacanya mendung sedikit panas, guys. Jadi cuacanya sedikit cerah, ya. Cerah sedikit mendung-mendung. Karena beberapa sore itu hujan terus, guys. Ini ngomong cerah, saya cipitan aja. Cipitan sambil moto vlogging, sambil ngoceh-ngoceh gak jelas. Ya, mudah-mudahan bisa menghibur kalian semuanya, guys. Terus jalan-jalan yang sering saya lewati, bro. Ini karena saya itu rumahnya di kampung, bro. Jadi deket alas karet, deket sama kebun karet, ya beginilah suasananya, bro. Asri, sejuk. Pokoknya biarpun hidup di desa, jadi motovlogger desa, tapi tetap saya syukuri, bro. Karena di desa itu ayam tentrem, suasananya nyaman, enak, udaranya juga sejuk. Kenapa saya membuat channel ini, bro? Ya, karena saya itu gimana ya? Saya itu suka banget dolan-dolan, pit-pitan. Pokoknya dolan-dolan gitu saya suka, bro. Dan juga saya juga suka merekam-merekam itu loh, apa jenisnya, jurnalistik. Pokoknya merekam-merekam. Dulu sebelum saya aktifkan channel ini, saya membuat channel ini, tapi dulu saya sudah punya kamera, bro. Tapi dulu itu bingung mau memulai YouTube itu gimana, saya juga bingung. Terus akhirnya seiring berjalannya waktu, saya buka-buka internet, buka-buka YouTube, terus banyak lihat tutorial-tutorial, terus banyak lihat para youtuber-youtuber itu
saya terinspirasi, terobsesi terus. Kameranya itu kan dulu saya juga pernah punya kamera, terus saya jual, terus ini saya beli lagi, terus saya mulai aktif lagi di dunia per-YouTube-an Indonesia. Ya mudah-mudahan video yang saya buat ini bisa menghibur kalian semua bro. Ya bisa menghibur. Terus yang kedua bisa buat apa ya, memori, kenang-kenangan buat saya. Kelak mungkin 2, 3, 4 atau puluhan tahun lagi saya masih bisa melihat video-video saya. Ya mungkin bisa saya ceritakan ke anak itu nanti. Terus yang ketiga ya, mudah-mudahan dapat AdSense bro, atau sponsor, atau mendapatkan dolar. Jadi sekali dayung 2-3 pulau terlampaui bro. Yang pertama saya hobi dolan-dolan, terus hobi merekam-rekam, terus yang ketiga syukur-syukur bisa mendapatkan dolar. Bro, kita